modern, alat analisis. Ya. Oh, dia duduk. Sampai ke Win kan datang dia. Ke bawah. Ya. Sudah disini. Ya. Dari kasus ini. Diisi misalnya jam 7 dan tentang disiplinasi dan konstitusi hasil sesuai kalau saya sesuai baik saya baik jadi masuk nilai itu hanya di grade lah. Kalau ingin mendapat dan unggul baik sendirinya maupun grade. Saya berikan contoh misalnya begini. Berapa bapak buat target di Renstra publikasi penelitian di tahun 2022 bapak buat untuk di prodi katakan misalnya ke 5 yang akreditasi singkat. Nah ini spinner dari kehadiran jurnalisme dari. Jadi harus melampaui, melebihi dari target yang kita target. Oke, berikutnya daya saya, ya. Daya itu dibagi ke dalam yang kriteria, kategori lokal, nasional dan internasional. Kalau lokal atau wilayah, ya baik. Kalau nasional itu masih mungkin baik sekali. Nanti kita lihat berapa jumlahnya harus berapa jumlah minimal dimensi yang harus kita memiliki ketika kita target itu nasional atau ketika targetnya adalah nasional akan dibahas di bagian itu. Oke, kemudian yang dinilai apa saja? Ya, dimensi. Tadi dimensinya berapa? 27 ya. Nah.
Mohon tenggelam. Ini ada dua rupa kemudian. Katanya. Jadi dimensinya ada 27, di breakdown menjadi 2, 15 dimensi SNMT, 12 dimensi ada di Bores. Nah, jumlah indikator keseluruhan itu ada rupa. Ini nanti dibagi ke dalam beberapa makro. Ada output, dan lengkap, materi, input, untuk peminat kinerja kesatuan. Nah, ini nanti akan berguna ya. Kategori akan berguna ketika kita ingin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Oke, kembali ke ini apa penjelasan awal ya. Baik, Bapak Ibu, untuk yang 15 dimensi SNMT, saya kira sudah perlu dijelaskan secara detail ya, karena menjadi batas di SNMT-nya ya. Ini juga tadi sebagai contoh. Kemudian berikutnya Jadi minimal itu baik sekali. Offset gini, kenapa dua itu di bawah? Setidaknya begini, kita kan bisa introspeksi diri. Kita bisa mengoffset posisi kita saat itu. Kalau misalnya begini, ini masih bisa diperbaiki. Bagian-bagian apa yang saya perbaiki? Itu maksud saya. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa sekali, itu bahkan bisa, belum kenali. Ya, kalau tidak mau, ya, minim itu baik. Tapi saya selalu menghargai kerja teman-teman. Walaupun prodi baru, kayak rumah saya itu ada, pemerintah itu. Walaupun prodi baru, targetnya adalah hubungan baik. Bisa, kita desain, kita siapkan. Apalagi yang sudah berjalan lama. Ada, prodi keluarga. Nah, itu nanti yang paling nanti yang agak sedih di kita ada kriteria ya, itu kita kuat aku terus itu rasa bisa nyatu di baik semua kalian nasional misalnya TNS bila sentuh lebih gitu ya, tapi di TNS kurang berapa ada penilaian ya. Pertanyaannya bagus, kenapa persentase dari ketiga TNS saja tiga dua 30% TNS tiga di satu 10% TNS TNS jadi totalnya terus tidak ada. Akumulasi. Saya begini, yang tadi saya bilang selama di awal. TS di satu dan TS. TS ini
dua di atas satu itu ada pak. Kemudian diceritakan bisa bisa ada termasuk nasi nasi itu contoh nasi itu menjadi salah. Kita tahu nih kok nasi dibuat strategi gimana cara spesial. Jangan lupa untuk berani gede, berani yang paling besar itu saya. Kalau bisa jangan investasi yang punya satu institusi. Itu nanti perdebatannya, ya perdebatannya aku panjang di ruang juga. Maksudnya begini, mungkin saya loh ini investasinya banyak. Itu oleh Dewan Eksekutif utama dicek. Nanti akan dicek oleh dua itu selama ini baru cuma serta kapasitas saya bantu saya tahu oh ini nggak bisa sensitif nggak apa-apa di sini kan ada tahu sesuai kejelasan tadi transaksi pasti kamu itu beda ini ya beda khususnya gitu soal nanti itu dia tidak akan ini kalau tahu nggak ya tidak akan isi gitu loh itu tanya ya nah berita supaya sitasinya tinggi pak selain di tulis wall coba bapak akun sedikit ya itu disedikit atau media-media lainnya yang dari atas orang-orang itu kan mencukup waktunya kalau kena ini kita semua gitu. Apalagi ketika bisa relevan dengan tentunya tema yang tertentu. Saya kebetulan beberapa kali diminta ya oleh BPM untuk mereview proposal-proposal di Indonesia. Kalau saya lihat kualitas tema itu di bahasa itu bagus loh. Dan publikasi itu juga paling bagus. Artinya apa? Itu berpotensi pak bisa kita juga gitu, untuk meningkatkan situasi itu. Itu yang terbaik boleh. Clear gak sih? Oke, kalau kita. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke lagi ya. Oke, yang itu ya. Yang saya jelaskan dari PDKP sekali ya. Apa namanya itu? Di sini ada lima ya. Lima yang harus dipenuhi. Tapi yang lima itu berat. Ya. Nah, ini untuk yang di rumah juga. Yang di rumah juga di sini di mana? Di mana? Ya, oke. Okay. Ya, termasuknya juga wali kapten. Wali satu prodinya ya. Oke, okay, jadi ya. Baik. Syarat mereka baik untuk program diploma. Ya. Pertama, pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui SNMP. Jadi bukan sesuai. Tadi misalnya usianya berapa? 5 kan? Yang disebut dari 5. Itu loh maksudnya. Ya, itu gambarannya. Lihat strategi gimana lah tadi kayak yang saya ceritakan bisa dari kebetulan. Lihat itu juga bisa. Mesti dosen yang ngajar kuliah satu itu kan. Di koma, bukan bisa buat itu.
Kemudian pencapaian atau standar perguruan tinggi yang telah perguruan tinggi melampaui target dan melampaui itu mutlak. Ya, melampaui. Nah, nanti ini juga berpengaruh terhadap cara untuk desain dalam DED-nya, di dalam dokumen apa evaluasi itu. Nanti kita berikan simulasi contoh ya. Isi kalimat seperti tapi masih perlu tahu kata-kata kunci yang aku pegang. Itu nanti dituang dalam DED dan harus dibuktikan dengan dokumen aktivitasnya. Jadi bisa jadi setiap kali lupa, dan bisa tampilkan bahwa namanya dokumen yang kita simpan di dalam Google Drive. Biasanya itu dengan Google ya. Itu dan pastikan semua dokumen yang disimpan dalam Google bisa mengakses. Ada kau kali itu dia tidak keluar. Jadi itu keluar ya. Ini tidak keluar. Jadi saya tidak punya gambaran apa namanya kondisi real yang itu. Sehingga apa? Nilainya ya bahan dan banyak. Gitu. Kemudian ketika apa namanya BPE ya kita mesti main, tapi saya sampaikan bahwa ini sekarang tidak bisa dibuka ke dokumen tahunan. Tapi saya punya keyakinan kalau di AL akan ada dokumen-dokumen tambahan. Ketika AL ternyata betul ya, banyak sekali dokumen yang bisa diekspor, terutama yang kaitannya dengan yang kaitannya. Ceritanya itu udah nggak jelas sebuah kemarin. Karena apa? Dia di awal-awal musim-musim akses. Jadi nggak sempat belajar. Terus sekarang kita bisa di dengan trik-triknya seperti apa. Mereka nggak tahu. Nah, setelahnya ceritanya kemana-mana justru yang diminta oleh instrumen itu dia sedikit sekali yang biasanya. Nah, makanya nanti saya akan mencoba akan diskusi fokus saja kunci-kunci yang diminta oleh tanpa menghilangkan ciri khas kampus kita gitu. Maksudnya menjelaskan tentang deskripsi dan sebagainya, tapi itu kalau untuk kepentingan kita sih tidak usah terlalu banyak yang pokok-pokok saja. Justru yang kita tonjolkan adalah poin-poin yang akan kita nilai, yang akan dinilai oleh seseorang juga. Oke, lanjut ya. Ya, silakan. Ya. Ya. I. Pak. Ya, nanti yang lain-lain terus ini apa? Sudah bisa selesai ya. Di sini loh buktinya, kemudian tahun bilangnya. Ya. Lagi. Lanjutkan ya. Oke, yang ketiga. Bapak itu sudah buka ya. Sudah ya. Ini sudah bisa mulai buka ya. Yang ketiga. Benar sama.
Ini dulu ya. Ini yang baik sekali loh, yang baik itu, yang baik. Cool. Ini yang berdua, dan lebih dari pilih dari basicnya. Nah, dari 21 dimensi. Ini dimensi terpilih atau bukan tanda pilihan? Ini dari 20 dimensi bagus. Misalnya, daya-daya itu. Oh iya, ya. Soalnya itu nasional. Kalau ini unggul, dari 27 dimensi tadi, kita hitung. Nah, ini bekerja. Soalnya nanti saat yang mudah bekerja. Ini lihat di dalam kalau yang unggul ya di alamat enggak misalnya yang unggul di sini saya mau terus di halaman belakang dari berbagai aja kan tapi belum ada yang itu teknologi yang so saya bilang sebentar itu mau lihat dulu ya mau lihat slide ya di laptop aku nanti kan sambil jalan sambil dulu ini. Oke, Bapak Ibu, tadi kita masih di bawah. Kemudian syarat ketiga, ya, balikkan yang dalam 18 ya, Bapak Ibu yang dalam 18 balik dalam. Baik sekali. 6 dimensi pada output. Ini syarat keempat ya, syarat keempat. 6 dimensi pada kelompok output dan outcome memiliki daya saing nasional. Dan itu dan atau boleh ya. Oke, karena dia dimensi output dan ya memiliki dan naik ya untuk pilihan B, E, dan C yang kemudian ini jadi ini tidak masuk sebentar aja. 6 dimensi output dan outcome memiliki daya saing nasional. Yang ini, yang ke ini ya. Ini. 6 dimensi itu harus memiliki daya saing minimal nasional.
Kalau ada salah satu tidak masuk ke dalam rasional A, berarti tidak masuk baik sekali. Itu mutlak. Gitu. Kalau tidak, kalau ini. Atau misalnya ingin unggul. Ya, kita lihat gol yang kurang tertentu. Nah, ini gol kita. Di ini udah berusaha iya gue ya enam dimensi pada dan nah ini sulit ya harus sulit harus jangan naik ke bawah gak terus terus kali ya terus ya ya dan oke, okay. Berikutnya adalah AX1 ini. Karena pengotor dan dengan OLI sama B. Itu B3. B-nya. Yang B. B, password sama login. Oke. Saya pakai apa ini? Tethering. Bang Moham. One. Terus. Sen dengan bidang kalian selalu dan potensi di inti program berarti si lebih mungkin kok saya harus sebut iya di lagi dua gitu baik ini apa bisa tuh tapi tak bisa tuh baik kan jadinya di baik gitu. Oke, yang dulu ya. Oke. Dan, Yosef memilih sertifikasi dengan ketentuan. Bila sudah tersertifikat. Nah, ini ya, di dalam DKPS-nya ya, untuk kode. Bila sudah tersertifikat yang kurang dari 55, maka setidaknya 35% itu memiliki sertifikat. Bila sudah dosen yang antara 16 sampai 29 tahun. Minimal 25% memiliki sertifikat. Bila sudah dosennya lebih dari 30 orang, maka semua sertifikat seperti ini, dari kamu satu itu, hampir semua dosen punya. Lebih dari setengah punya. Kasih yang itu yang paling kasih dan oke siap. Oke, okay, baik sekali. Beda-beda. Dan. Ya. Oke. Oh, terus ya. Pak. Ya. Entar. Si A. Oh, bukan si A. Pak. Ya, ini si A. Ya, ya. Jadi yang berkesan dia. Kesan, bukan. Selamat so, datang. Yang untuk yang PPA. PPA.
Kalau si E juga dekat. Nah itu ini bisa. Cuma nanti kalau baca apa ini? Dan nanti itu juga ya masuk saya itu masuk. Bisa diakui yang kesun. Jadi banyak si B itu kali untuk yang baik kali. Kalau yang untuk yang sunnah itu kan sunnah termasuk pendek. Masuk pendek ini di praktek ya. Pendek tak tapi khususkan mandata negara itu besar. Jadi maksudnya kriteria-kriteria misalnya begini, dia dikirim pelatnya bawa pelatih, bawa universitas di Amerika ada kegiatan, kemudian terkirim dia pelat melihat ada siapa. Jadi kalau belum ya, misalnya Francisco apa yang lain ya, pemerintama dan bos itu itu dia sudah bisa begini ini literatur yang terguna ini kertas yang memang kita pakai yang kita pakai dan kita pantulkan sebagai bilang kita tapi kita sebutkan kita sebut bahwa ini punya kertas tapi penggunaannya dan itu dinasihkan deskripsi di daya ini sesuai dengan kejaran artinya digunakan oleh semua fakultas gimana? Ini kan internasional ada yang lain ya, internasional ah ini yang kita ini ya ini bu saya ini tema aku tahu bahwa itu kemarin ya 2021 dari bulan target yang di tahun ini masuk isu kegiatan bidang negara kan isu itu sudah jelas kan yang jelas global level mau tidak mau kegiatan negara menjadi program kerja ini sama kebutuhannya apa lihat di poin-poin kriteria penilaian gitu kebutuhannya apa misalnya tadi kita masuk anggaran kita masuk tidak masuk mau dosen kita kasih bergiliran minimal ada beberapa dosen termasuk yang itu kita kirim kita pilih supaya murah ya sudah lah yang online aja itu kan bisa dikat itu win dan ya gimana? Nah, itu dibagi dengan rekomendasi dengan rektor. Maksudnya dengan rektor aja yang buat. Ya, termasuk ini ya, dalam aplikasi internasional pun, mana yang menjadi bagian dari universitas, mana yang menjadi bagian fakultas. Dan tidak ada yang menjadi universitas, itu satu. Dan disampaikan ke dosen-dosennya, sosialisasi. Ini temanya ini loh, tahun 2023. Nah, nanti sampai, jangan sampai nanti ada anggapan bahwa ini. Oh, anggaran kan semuanya buat rektor saja, Pak. Oh, berarti enggak. Kita baru-baru, Pak. Bagi-bagi, Pak. Ini yang target KPR ini, kemudian kontrolis sudah merancang programnya, usulkan anggarannya. Ini anggaran dosennya sekian, punya 1%.
misalnya kayak mau di perban dasar kita mau ukuran apa namanya pabrik mesin perban mesin yang mana sesuai sudah tidak terlalu jalan harus sudah sangat sudah dikasih gitu silahkan diatur apakah misalnya begini kalau katakanlah dosennya ada 10 rumah nggak cukup pak untuk kegiatan sertifikat ini. Nah, kebijakan nanti di prodi, apakah misalnya 10 ikut semua, tapi yang dari fakultas subsidi kekurangannya oleh dosen bisa seperti itu. Atau gantian pak, tahun ini siapa dulu? Katakanlah 10 nanti orang berangkat. Lalu kelanjutan, jangan dia lagi. Belum lagi. Nah, itu kan di awal ya, di awal itu saya terbuka di rumah saya terbuka. Ini anggaran untuk nilai sekian, kemudian tiap fakultas nilai sekian, fakultas ekonomi kebagian sekian. Itu dibuka di prodi-prodi itu. Kemudian tema yang kita usung adalah ini. Kemudian kait-kait seperti ini. Silakan kalau diterjemahkan ke dalam program kerja, terserah ya. Kemudian usul. Nanti dibuat kegiatan-kegiatan. Kalau usulannya program, kita begini. Ini ada salah prioritas. Nanti ini yang harus diprioritaskan. Kalau tidak salah prioritas, di dapat biayanya. Kalau bisa, itu bisa kerjasama. Ya, kalau Pak, bukannya, betul, dari kegiatan hari ini. Minat nasional. Kita bisa kerjasama dengan atau dengan Bank Indonesia atau BNI itu kan bisa menghemat negara kita gitu kita dapat ya kebutuhan itu lah dia juga dapat ya. Perlu kampus juga gitu ya kan perlu kerja sama perlu planning dan itu ya itu dengan BPKH lu masuk pak sampai akhir itu ya harus kritis kalau ini maaf ya ini contoh ya betul ya kalau oh ya ya kan Nah, betul. Jadi itu bisa jadi ya terkait. Nah, itu topiknya. Yang rajin berkomunikasi dan di kita di belakang di sana jangan psikologi aja masih kurang bagus itu di kan kalau fakultas menengah aku di 2024 itu kita kan tahap ini ya bapak ibu ya jadi di tahun 2024 insya Allah bisa menyelenggarakan apabila kita sudah menyelenggarakan di si ada 10 dosen mungkin itu itu nanti mungkin akan lebih Itu kalau saya ingin bagus ya, artinya tinggal mungkin ini untuk sosialisasi harus sampai ke fakultas seperti prodi gitu ya, tidak ada yang punya persepsi. Nah itu yang terbuka. Alhamdulillah saya sudah paling persis soalnya. Justru saya yang dorong-dorong. Rakyat pertama kalau udah masuk bulan Juli gitu ya, ya mari dia mau bawa ke Amerika menurut Pak lalu saya mau mulai dua nanti kita let's go Pak oke selama waktu 2025 ya mau saya teman teman buku kita ya kalau mau Pak cuma bisa oh waalaikumsalam satu saya tidak pernah merasa punya bawa saya
Itu gini, dengan teman-teman saya langsung boleh. Jangan dengan sama kaitan dengan sama kuali atau berisikori. Dengan, oh maaf ya, dengan apa namanya itu kebersihan. Terlibat yang berbaru dengan banyak. Sampai kalau kita orang boleh begitu. Jadi ini pun itu yang melihat satu anak-anak saya. Boleh di mana? Anu lupa. Oh lupa. Oh iya. Oh ini ya, yang keperluan dengan kami ini aku teruskan belum lulus ya penyerahan kami 2015 dia harus lulus. Oh dia itu pak kita mau kalau untuk mulai tinggal sebelum lulus ya boleh pak di kan ada lima kalau misalnya kita kerja sudah sehari kan itu perlu istri kan apa selain itu ada selain itu lima kemudian di kan kalau sudah kita kerja sehari ini kami sendiri dia lama apa dia itu lama enggak kemudian selama ini tiga lima, ya saya tanya sampai kak saat ini perlu kita baik sekali ke obrol ini. Kira-kira dari lima surat itu mana yang perlu kami tindakan nanti, yang perlu kami persiapkan nanti kan 2025 semua. Bersama siapa ya? Kelima. Dia punya sebutan kualifikasi penting berdasarkan siapa dosen atau seluruh dosen tetap punya bes atau semua dosen yang terima pak yang terlibat dalam tindakan perguruan tinggi bukan dosen prodi. Dosen-dosen dari perguruan tak apa-apa, Pak. Iya, dari perguruan tak apa. Dia bergelar doktor, ngajar di S2 MES sebenarnya. Enggak apa, bisa kita beri. Yang penting di verifikasi ada satu karakter tadi ya, itu ada. Dan kita bisa buktikan misalnya komunitas. Terus kemudian penilaian dan sebagainya. Baik, untuk ini nanti kan kita bisa jalan seperti yang itu istilah-istilah pelajaran itu semua dosen yang disekat oleh rektor gitu ya kita kumpulkan secara karena selama 2025 untuk memenuhi indikator-indikator untuk menuju prestasi atau boleh jadi semua dosen ya tergantung pada lihat kriterianya terhadap set kriterianya coba kita lihat di total 5 plus 5 kualifikasi dosen bisa menjadi jabatan rektor atau rektor kepala dan untuk guru besar minimal jadi ayat itu yang perlu di dicermati nanti tiap kriteria beda-beda kalau misalnya tadi ya kan jadi asli nggak info justru nah di sini dikatakan toh guru besar itu kalau misalnya walaupun untuk dosen, menugaskan dosen dari prodi lain atau sudah bergelar doktor dan keilmuannya relevan, contoh ya, dari 10 itu minimal bapak 4 orang dosen, 4 orang dosen itu memiliki gelar jenjang kerjanya itu rektor, rektor kepala atau guru besar. Itu akumulasi. Ini kemudian terkait kualifikasi latar belakang pendidikan tidak perlu atau gimana pak? Berarti kan kalau misalnya kalau di sekarang di kondisi saya itu yang kualifikasi dosen itu yang untuk rektor yang dikawal orang perguruan besar itu bisa kita katakan tidak ada yang bisa yang semuanya profesional. Tapi ada 6 dosen ombes itu semuanya yang profesional seperti bapak muda bapak muda dan juga begitu ada dalam apakah
ini nanti ada mengenai ke potensi untuk oke, jadi faktornya bagus ya. Persepsinya untuk persepsi awalnya adalah ijazahnya ya, gitu ya. Nah, ijazah saja nggak cukup, Bang. Dia karya ilmiahnya. Ada nggak publikasi penelitiannya dia berbagai walaupun misalnya tentang umum gitu. Itu mempublikasikan beberapa penelitian yang kira-kira dari malam kayak kemarin misalnya kemudian ada masih mengajar di S2 dan nanti diamankan oleh kemudian nanti dosen-dosen itu yang kita umum diarahkan ke penelitian-penelitian yang iya, itu sudah walaupun dia bukan dari bahasa-bahasa pendidikan saya ya tidak latar belakang pendidikan formal tidak satu-satunya ya itu tidak satu khusus apa kalau ya. Kalau nah, misalnya satu dari apa ya saya juga susah kan baru migrasi itu satu itu akan bisa proses saya yang betul pasti pemerintah pak hukum syariah tidak bisa menutup lagi pak yang tidak betul buktikan dengan dia nggak itu loh ini cuma pemasaran pak atau pemasaran dan hukum syariah saya tidak perlu itu pak jadi itu kan nah ini untuk usia satu tinggal dengan Pak Rektor sebesar itu saya kira itu bisa membantu membantu dan saya yakin juga asesor kondisi makanya ini masuk saya dan dosen-dosen lain di Jakarta ya, yang menjadi asesor itu penugasan itu di kode administratif. Nah, teman-teman mahasiswa kendaraan di kedua ya, yang satu dan umum, yang satu di UIN misalnya, ya UIN misalnya. Itu nanti yang dari PSBB. Ini mungkin alternatif pengetahuan berdoa. Nah, riset setelah mental, oh, yang ketika teman-teman banyak pengalaman, dia perlu tahu akan menunggu ya, kondisinya. Jangan ijazah S1 S2 S3 yang berbasis sains inilah yang kedua yang boleh tahu mendirikan prodi nggak ada ijazah yang dari S3 nya S1 yang berbasis sains yang nggak masuk gitu yang penting ketika penugasan dan riset-risetnya atau penugasan sarana-sarana ya tidak penugasan gini itu yang berbasis sains plus ditambah tadi konsorsium ilmiah apa itu bisa membantu berarti gini memulihkan. Ya, kan sekarang berlima sedang kuliah S3 akuntansi ini. Setelah kami lulus, kami membuka program S2 Magister Akuntansi. Nah, tapi Pak Titik mulain kami nyatu ke Fakultas Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Itu bagusnya didiskusikan dengan orang edit tim. Apa nomenklaturnya nanti? Iya. Dibaca juga Pak, ada aturan terbaru tentang nomenklatur. Nah, mirip dengan kasus yang Prof. Amilin bilang barusan kan, yang ekonomi syariah dulu kan nggak ada. Iya.
Untuk penugasan kami memang sudah diakuntansi posisinya. Penelitian pun juga sudah diakuntansi semua. Kalau sudah arahnya ke situ aman kan? Ya. Cuma kalau pengabdian itu yang nggak bisa. Dia kan multidisiplin tuh sifatnya. Pengabdiannya disesuaikan aja. Itu kan kayak mungkin ke chance sama. Nanti lah, saya coba. Yang simpel-simpel kan di kelas. Bapak memberi materi tentang pembuatan laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Prinsip aktivitasnya. PSAK terbaru. Itu simpel pak. Bisa kan pak. Itu transaksi meja. Oh iya. Yes, bisa juga sih. Dan pengabdian orang bidang ekonomi itu harusnya sama ke situ. Kalau di akuntansi ya arahnya. Saya pernah baca untuk pengabdian yang baik itu memang harus join ilmu pak. Tapi kok sifatnya hanya terampil yang baik. Kalau misalnya di bidang akuntansi, bisa join. Sedikit. Habis yang sudah bisnis rekam siapa boleh ini bisa ya sama kan dia CPL nya itu ya nama kita ya kan ya nggak boleh saja diusulkan walaupun tidak usah percaya kayak misalnya nanti dikeluarkan oleh sektor dari persenan itu bu kalau saran saya sih ya nanti saya sendiri ada di box untuk kemudian enggak paling jauh tidak menambah nilai gitu. Kalau menurunkan nilainya tidak menambah nilai itu dikeluarkan dari tidak dihitung oleh apa itu bu ya baik. Oke, nantinya ya, kualitas proses lima B, ya, 5B. Penelitian berikut suara bentuk perikut dan terjadi bulan ini. Nah ini ya, ini sangat khas antara D3 dan S2 dan sangat khas baik esok baik sekali. Coba contohnya adalah baik pemenuhan peringkat ya kualitas luar dikasih proses D3 di seminar nasional tidak terindeks seminar nasional terindeks dan jurnal dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sebagai unikum jika jumlah dosen tak lektor kurang dari 20 orang maka minimal itu 10 publikasi. Gitu. Nah, coba bandingkan dulu. Jauh umur berapa? Kita lihat sini. Nah, pernah yang kemana? Jika jumlah dosis utama dan seterusnya kurang dari 20 orang, lebih dari 1 publikasi. Nah, jadi, Bapak Ibu mau tidak mau harus membaca kriterianya. Oke, berikutnya ya, jumlah pasal lain diploma ya, berbeda dengan jumlah pasal lain pamer dosen dalam di tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir adalah lebih dari atau sama dengan 10.000. Artinya apa? Dia sebagai presenter di dalam kegiatan konferensi. Nah itu nanti harus membuka ya
surat tugasnya dari dekannya, dari rektor, yang dia sebagai narasumber atau sebagai presenter, kemudian SPPD-nya. Tapi kalau bukti tiket sudah sampai, yang penting apa? Sertifikat. Sertifikat serta ini makalahnya itu harus disimpan di dalam Google Drive. Ya, untuk dosen tersebut nanti tiap dosen kan punya room sendiri, punya ruang sendiri sebagai ini baik bisa dilihat. Kemudian ini mutaknya. Kalau ini kan tahu ya, ini apa? Ini ya, ini. Kalau ini tidak terpenuhi, berarti ini atau yang ini. Nah, sekarang ini ya, jadi yang berikutnya juga produk atau jasa yang mahasiswa yang biasa mandiri atau bersama dosen tetap yang diadopsi oleh industri masyarakat dalam lingkungan terakhir saya. Misalnya begini, diploma apa? Diploma syariah. Mahasiswa dengan dosennya membuat sebuah proyek zakat yang berbasis Android kemudian dipatenkan. Nah, dalam 3 tahun terakhir itu satu. Gitu. Kemudian bukti paten pertama, kemudian produknya ada, gitu. Nanti film dulu kalau diminta coba simulasi dasar laporan ya. Itu yang gue bisa dipakai ya. Oke, nah ini nih jumlah stasi luar dan capaian jumlah stasi rata-rata 24 tahun lebih dari 8 dari publikasi internasional dan nasional dari sudah dalam. Nah, Bapak Ibu yang harus teliti ya. Ini hitungnya per tahun per dosen. Rata-rata dosen tetap. Ini dosennya buah tadi ya. Berarti satu dosen kalau sebutnya berdam. Jadi, tentu kabar tahun ini ya. Tentu dengan Google Drive. Bapak Ibu, di Google Scholar nomor dosen ini kemudian screenshot nilai per dosen kemudian nanti dihitung ya dihitung per tahun berapa kali 3 tahun dibuat rata-rata berapa dari sini berapa kali rasita itu gini Pak mungkin dapat 3 tahun tes satu kali tahun kedua ada yang sedikit tahun ketiga ada itu akumulasi gitu loh. Nah kemudian tadi jumlah dosen keseluruhan yang diklaim sebagai dosen apa itu yang mengajar di produk itu per tahunnya lebih dari atau sama dengan 8. Berarti per tahun per dosen per tahun total 3 tahun dibagi untuk dosen itu angka per tahunnya berapa? Gitu ya. Bisa dipahami ya Pak Bu ya. Nah yang unggul saya kira masih di bakar ya. Kalau syaratnya tinggal lupa saja saya kira. Yang terlengkap ada di DM. Yang kemarin saya share ya. Dia maksudnya kalau punya selain. Nah ini yang baik sekali. Yang satu saya kira sama keluarnya ya. Cuma kriteria saja yang beda. Itu ya Bu ya. Kemudian S2 juga sama. Baik, bagian ini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, itu teknis bagaimana kriteria penyusunnya. Silakan. Halaman 2324 22 23 halaman berapa?
Ini. Ya. Ya. Oke. Oke. Ini pertanyaan sekali. Saya ulangi pertanyaannya. Pertama, yang diminta di data secara umum kan 3 tahun. TS, min 1, TS, TS, min 2, TS, min 1, TS. Pertanyaannya, kalau misalnya yang bersangkutan itu baru mengajar di TS, dia 2 tahun terakhir belum pernah lulus. Yang begitunya apa? Maksudnya, karena ini itu D3. Itu D3. Yang minimal master ya, itu itu bisa juga sebagai dosen di kami di dalam sorry dosen yang mengajar di produk kesempatan itu tersebut ditandakan di dalam DPP ya bisa bisa tapi yang kita mulainya di sorry di DKM di tahun di TS min 2 dan TS min 1 kosong dia hanya bisa cover di Excel Gen di Excel Gen di Excel buat satu dan TS. Nah, khusus untuk nama dosen ini, TS min satu, TS min dua dan TS itu yang kosong. Maksudnya dia tidak belum ngajar. Paham bu? Iya, selagi dalam kurang waktu yang iya, iya, iya bisa. Bisa. Kalau mau contoh, atau misalnya kalau mau deh, aja TS. Tunggu itu misalnya. Jadi kan kalau waktu itu gagal misalnya. Nah, termasuk tadi di dalam rekam untuk dosen yang bersama hanya di TS di satu. Clear dan akhir tahun ketiga di TS kemudian digabung dengan dosen-dosen yang lainnya itu dibuat lah digabung kemudian dibagi 3 tahun tahunnya berapa itu ya lagi Tadi yang untuk data mahasiswa. Iya.
Oh, okay.